udah keren ini. Luar biasa. Kuat. Selek ya. Mulus. Mulus betul, aman lah. Suaranya. Keras. Kayak batu gunung. Oke, mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Di sini saya akan melihatkan contoh bahan tanah atau pasir untuk membuat batako yang kuat dan tahan banting anti pecah. Ayo langsung aja kita lihat contoh tanah atau pasirnya. Ini ya. Ini pasir atau tanah ya. Tanah tapi mengandung pasir. Juga mengandung kerikil-kerikil, pecahan-pecahan batu. Kalau di Samarinda di sini disebut tanah ampiangan. Enggak tahu kalau di daerah lain ada enggak ya, tapi kalau di Samarinda di Kalimantan Timur tanah ini sangat bagus untuk membuat batako yang hasilnya kuat, tahan anti pecah. Ini ya. Ini satu jenis dan ada jenis lain lagi ini. Ini juga kurang lebih agak-agak mirip sama tadi, cuman ini kandungan pas kerikilnya agak-agak kurang. Tadi agak banyak ya. Ini kandungan pasirnya yang lebih banyak ini. Ini mengandung pasir, mengandung tanah dan kerikil. Tuh, itu juga. Jadi ketika dipegang seperti ini, dia ada kerikilnya, ada pasir. Jadi kalau kami bikin batako bukan pakai pasir toh ya, bukan pasir biasa, tapi ini yang kami gunakan. Ini ada mengandung tanah, pasir dan kerikil. Nih. Ini kami kumpul di gudang, kami stok. Telah habis. Kami pesan lagi. Di sini posisinya tinggal pesan antar. Sekali lagi ya. Nih. Jadi setelah diginikan, diurai, dia mengandung kerikil. Nih. Ini memang dari alam, dari sananya seperti ini. Jadi tanpa, tidak perlu lagi harus diayak, langsung dicampur 6 banding 1 semen, batako semen. Nih. Ya. Nah, jadinya ini batakonya. Ini jadinya bisa jadi dinding. Nih. Oke, sementara itu aja yang bisa kami paparkan. Kami perlihatkan contoh tersebut. Semoga bisa bermanfaat untuk semua para pengusaha batako. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk semua.